Video kali ini aku mau bikin makeup tutorial buka bersama karena hari ini udah memasuki bulan Ramadan, jadi aku mau bikin makeup tutorial untuk buka bersama. Dan dipastikan makeup yang aku bikin sekarang itu gampang banget, simple, dan hanya memakai beberapa produk. Tentunya kalau misalkan kita mau bukber harus berpenampilan fresh, jangan sampai muka kita itu terlihat pucat dan terlihat lapar. Jadi buat teman-teman yang penasaran bagaimana aku bikin tutorial dengan look yang seperti ini, keep on watching. Jadi yang pertama-tama di sini aku pakai primer atau bisa disebut juga ini tuh adalah base makeup dari Makeover. Gunanya di sini biar makeup kita ini jauh lebih tahan lama dan kesannya itu kayak matte gitu. Ya, ada yang lewat, maaf ya. Dan yang kedua, di sini aku langsung aja pakai bedak dari Maybelline New York. Ini yang shade 01 light. Karena di sini aku udah enggak pakai lagi foundation juga concealer, jadi langsung aja aku tap-tapin bedaknya. Aku suka banget sih sama bedak ini karena dia itu bikin muka aku itu cerah, bikin putih, dan hasilnya itu matte banget. Lanjut ke pensil alis, di sini aku pakai Davis Eyes yang shade 01. Ini tuh ada dua warna ya, ada yang hitam sama ada yang putih, tapi aku pakai yang hitam buat alis aku. Seperti biasa aku lukiskan di alis, dan di sini aku pakai brush untuk meratakannya karena aku tadi nggak nyiapin spoolie buat ngeratainnya atau sikat alis, jadi aku pakai brush aja yang ada. Di luar tuh. Nggak di AC, kena ya. Ini tuh ke bagian mata, di sini aku pakai High Color Eternal Eyes. Ini yang warnanya kayak coklat-coklat, ada shimmernya gitu, dan wow gila ini pigmented parah. Ya, caranya aku merem-meremin mata lalu aku usapkan menggunakan jari biar lebih mudah dan biar lebih nempel. Ini step terakhir, langsung aja aku pakai lipstick matte tadi untuk dijadikan sebagai blush on. Caranya aku tap-tapin titik-titik, langsung aku balurin. Ya, saran untuk kalian yang mau menggunakan cara seperti aku, kalau misalkan udah dibalurin ke pipi, mending langsung dibalurin biar nanti hasil si apa lipsticknya itu nggak menggumpal. Makanya ketika udah ditap-tap di pipi, kita langsung bawarin kayak gitu. Jadi ini tadi hasil make upnya, kurang coverage karena nggak pakai foundation, cuma pakai base make up dari Makeover, jadi masih kelihatan kayak jerawat-jerawat kecilnya gitu. Tapi kalau buat buka puasa oke lah.
Jadi di opening videonya aku gak begitu bahas tentang keseluruhan makeupnya karena banget buru-buru karena udah mau jam 6. Ini juga aku gak pakai eyeliner. Banyak enggak dulu ya? Mana? Tidak pakai tidak nih? Kayak gitu guys. Jadi buat teman-teman jangan lupa like, subscribe, and comment. See you next video.